masih di lokasi banjir yang terjadi di Desa Watugel dan dekat dengan tempat pembangunan pondasi jembatan Tol Malang Pandaan, di mana banjir ini menutupi jembatan penghubung antara kedua desa. Banjir ini diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dan volume air yang melimpah, sedangkan saluran air yang terdapat di jembatan tidak memadai. Kita bisa lihat masuk ke depan. Akan coba wawancarai satu orang. Pak Jiri mulai kapan, Pak? Hah? Mulai kapan? Ya, Pak Di. Nggih. Mulai apa? Aku mulai hujan, jam pinten? Jam setunggal. Ini banjir pun berapa kali? Kalau wingi? Tinggal ini di. Lebih ini nih paruh. Separuh sing telu sing cebae separuh iki ketiga nggih sampean ten Pak, sing pertama sami eh 2 3 3 hari banjir terus Pak. Nggih, sing pertama luwe ageng sampe mriku Pak. Nggih, iki gelak iki ya nggih. Oh, ageng luwe ageng nggih Pak. Nggih, sing pertama iki wale bodo laraan. Oke, sampah. Sampah-sampah juga. Kata ini sampah. Ini dulu, mulai bering-bering ini. Lo ini, saking ini kok? Saking banjir ini? Oke. Lo lah, ini saya pinggir lah, bering-bering. Oke. Udah pendek ini. Nah ini kok tergerus, Pak? Kenapa? Ini lah, ditambahin lah. Poloknya ditambahin ini. Oke. Cepolongnya pun ditambah? Ditambah nih. Wow, tasik. Medal, nanti banjir malam. Wow, dipikirkan nih sampai break. Wow, ini sampai break tuh kan. Lagi? Mulai banjir, tambahi sama temen. Ditambahi. Dan ini pondasi ini, pripun nih Pak? Di anu, ini tuh, di sini ini tuh gantung ini nang. Di rongan banjir. Banjir. Iya. Wageng Pak.